Halo, selamat sore kawan-kawan dari Calgary, Kanada. Selamat datang lagi di videonya Sopir Truk Kanada. Hari ini minus 15 di Calgary. Cukup dingin, bukan cukup dingin, tapi sangat dingin. Saya mau tes seberapa kuat salju di luar sama tubuh saya. Saljunya yang meleleh atau tubuh saya yang beku? Saya mau berenang di dalam salju untuk tes kekuatan salju, seberapa dingin mereka. Saya mau minta bantuan istri saya untuk pegangin kamera dan saya start berenang-renang di dalam salju. Kita simak berapa lama saya bisa bertahan di salju. Tanpa baju, tanpa alas kaki, telanjang dada, telanjang kaki, dan yang itu aja yang dilindungi. Biar tidak mengkerut. Kita lihat saja dan ikuti terus video ini, oke? Nah, ini saya biarkan anak saya dan istri saya dulu keluar untuk ngetes. Saya jadi takut ya. Wait, itu kemarin baru turun salju, ya saljunya banyak juga sih, makanya saya punya ide. Saljunya banyak juga, makanya saya punya ide nih. Kemarin baru turun salju sekitar 20 cm. Ready? I want to dive in the salju, in the snow. I want to dive myself in the snow. That's for you too. Ready? Oh, bare feet. Look, bare feet. Ready? Yeah. You better be quick then. Can you see it? I just saw your belly pretty good. Okay, are you going again? One more time. Okay, I think we're good. Like, Dale's like, I gotta witness okay. This crazy. That's it. Okay, go back inside. Oh. Dingin banget, bro. Okay. You good? Yeah. Oh, fuck. Oh, dingin banget, bro. Oh, kakinya perih. Kakinya perih. Wow. Tak kebakar. Kakinya tak kebakar rasanya. Tangan tak kebakar, kaki tak kebakar rasanya. Oh, my God. Yang paling keras sih kakinya sih. Oh, dingin banget, bro. Ternyata badan saya kalah. Saljunya yang menang. Oh my God. Oh, kakinya yang kayak kebakar rasanya. Dingin banget. Oh, kakinya. Segitu dulu, bro. Saya mau ganti keringin badan dulu. So cold. See you.